Halo konco-konco, kali ini kita mampir lagi di warung apa ini ya? Sunduk sate apa mbak ya? Pentol bakar. Oh, di warung pentol bakar kuliner dari India. Dicampur mbak, dicampur-campur, pokoknya campur usus, campur tahunya kosong. Ya pokoknya seadanya saja. Lokasi berada di jalur Kedung Adem Seroyo. Ini mbaknya dari India, di Indonesia sekitar ada 6 tahun enggak salah ini ya. Iya. Viral enggak? Tak bikin viral. Gak genep-genep keindahan pemandangan desa. Mbak siapa dulu? Aku lupa namanya ya. Mbak Tias. Mbak Tias. Ya. Oke, sekarang kita lihat cara membakarnya. Nah, itu ya. Dibakar berapa ini? Berapa biji mbak? 20. 20 biji sekaligus. Jualan ngeten iki sudah berapa tahun, Mbak Tia? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya. 3 tahun. Sejak dari negara India. Terus selain jualan gini, konon katanya juga kalau usum bako itu masang bako ya, Mbak? Oh, masang bako. Terus apa lagi Mbak kegiatannya, Mbak? Ibu rumah tangga. Nah, Mbak Tias ini juga seringkali masak mbakku. Terus apa lagi mbak itu mbak kegiatannya? Guluk pasir gitu mbak ya. Ya enggak konco-konco ya, ini enggak mungkin lah guluk pasir. Ya kalau masak mbakku iyalah ya. Nah teman-teman, pada kali ini siang ini saya akan kehausan ya, dari tadi dari Kendung di jalan itu saya ngempet atau menahan haus karena tidak yakin ya dengan es-es yang di jalan-jalan itu. Bukan saya gini terus ini enggak ya, maksudnya di warungnya Mbak Tias ini saya percaya 100% kalau ini esnya ini tidak memakai pemanis buatan atau ini alias gula asli. Dilanjut nanti dikira ngelem-ngelem esnya Mbak Tias, padahal jani yoyo. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Jam 10 sampai jam 8. Jam 8 malam ya Mbak ya? Terus pelanggannya ini anak-anak kecil apa ya, juga ada orang-orang dewasa. Orang dewasa juga banyak ya. Pentol bakar bumbu sate. Agak tanek. Maksudnya gini, agak gosong-gosong dikit enggak apa-apa, Mbak ya? Kita sepil lagi, satenya sudah menjelang matang. Nah, ini satenya. Terus itu yang bakar sate.
Tapi daerah sini semua mayoritas Islam, ya, Mbak. Kristennya bisa dihitung. Kristennya ada? Maksudnya bisa dihitung. Oh, bisa dihitung ya, Kristen ya. Tapi ada ya? Warung kopi. Warung kopi? Nge. Masih family kalau nggak sampein? Nge. Oh, pernah apa itu? Apa ya? Teteh itu. Teteh? Batehnya Mbak Tias, lupa aku sampean. Seingatku gini konco-konco lo nyebut anu warung Hindia. Warung Hindia. Selanjutnya lokasi ini berada di jalur Sroyo ke Kedungadem. Nah, itu sepeda motor itu dari Sroyo. Dan bila mana ke kanan kita sampai ke Kedungadem. Wilayah Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Sidorejo. Kita mendekat, tapi kita nunggu dulu sepinya para pengguna jalan yang sliwar-sliwar ini. Jadi biar sepi dulu ya. Nah, konco-konco, untuk pentol bakar yang satu ini tidak sekedar untuk jajanan bocah cilik-cilik. Namun karena bumbunya itu khas dan mirip sekali dengan bumbu sate Madura, maka sering juga yang jajan ke tempat ini kalangan ibu-ibu keluarga untuk acara yasinan, untuk acara apa itu ya, untuk acara syukuran. Jadi jarang sekali kita menjumpai pentol bakar yang berbumbu sate seperti ini, yaitu sate Madura. Biasanya yang namanya pentol bakar itu paling-paling bumbunya kecap, saus, sama opo kono ya. Tapi ini benar-benar rasa sate. Nah, untuk itu ibu-ibu, mbak-mbak-e dan juga mase-mase, kalau ada acara tertentu, misalkan untuk kumpulan kader partai atau apa gitu, nah bisa pesan di sini. Warungnya Mbak Tias. Nah, Mbak Tias ini orangnya berhati selembut salju, sehalus sutra apa gimana itu, dengan melayani bocah cilik-cilik yang rewel sekali. Selanjutnya masih di kawasan Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dari warungnya Mbak Tias atau warung pentol bakar, kita bergeser ke selatan. Nanti sampai perempatan pasar Kedungadem, kita ke timur kurang lebih sekitar 4 km. Kita akan mereview kehidupan. Bisa dikatakan berat sekali menanggung miskin dalam hidup atau hidup penuh dengan kemiskinan. Namun yang namanya kemiskinan itu adalah relatif. Ya, walaupun yang namanya kemiskinan itu adalah relatif, yang dirasakan yang satu ini yaitu Mbah Marning memang dirasakan susah sekali. Selanjutnya dua rumah ini dihuni 4 orang. Yang satu seorang pasutri, yang satu seorang ibu bersama dengan menantunya. Nggih, boleh nggih. Sing jalane iku mantu nggih kali jenengan nggih. Sing Nikol Banyu niku. Anak nggih. Anak sambung ngoten. Anak sambung. Anak bapake wong. Oh, nggih. Terus teng mriki niku pun pinten taun jenengan niku? Enggak usah mekan dari foto goblok. Anten 30 tahun? 50 tahun. 50 tahun gitu mriki nggih. Oh, estu niku.
Anak saya ketahuan kan? Lewong anak yang gini Surabaya. Anakku dirabi wong Surabaya kabeh. Oh kabeh dirabi wong Surabaya. Anak wedok wedok papat. Surabaya kabeh dirabi wong kabeh. Terus saat ini aku nang omah dewi. Karo yoga kualon itu gini. Rumah iki ya siapa kayak. Lah kok di rumah tuh wis. Sepuh. Wis sing kayak mangan nek kayak sapa lho gak aku. Wong yo gurek nganggur kuwi. Ora ana apa-apa yo jeluk opah. Jadi anak aku walon malah sampean sing ngrumat. Ya gak aku to sapa. Sing golekne pangan ya sampean. Ya dicirimi sato. Ya mulane. Heeh. Kayak duwe. Kayak ngono kuwi ya. Sampeyan kayak duwe. Iya kuwi ya malah anake dhewe ana to mau apa? Ngrumate anggur wong ya ngono. Ya aku tega kuwi. Dhewe tak tinggal malah anakku ngono. Mas. Hmm. Saking aku ngomongane ket ya iki buruh-buruh. Heeh. Ya buruh ta anggur buruh kok nek kaya tandur. Iki sato sik dhewe apa sawulan sato. Lah ya. Karo sing dulure. Hmm. Iki sato sak aku. Aku rong tau. Berarti ibu baik hati jenengan iku. Aku ya tega. Kabar temen ya tega. Kok eling lho. Lah ket mengiket ngiket ya Pak ya urip. Apa cilik kuwi wae cilik. Di sekolah. Nah teman-teman dan konco-konco, ceritanya begini. Ibu yang baju merah ini hidup bersama anak tiri. Namun karena anak tirinya itu maaf ada semacam keterbelakangan mental mungkin ya. Jadi sampai tua kalau kita lihat kan anak tirinya itu sudah bisa dikatakan bapak-bapak. Namun dari kecil sampai tua justru anak tiri itu jadi beban ibu yang baju merah ini. Coba kita bayangkan bagaimana menurut pendapat konco-konco sekalian mengenai ibu ini yang merawat anak tirinya. Ya kok karo wong-wong liyane aku yang kabur. Mau tinggal sendiri. Bu, niki mangke lek cara kula ora iso rene ya sampean tekok-tekone es wis nggih. Soale kan iki renung bakul es. Jangan nek ngetan kon tuku es dina bali. Bali. Lah terus ngoten niku. Apa jenenge ya? Aku marep omong apa ya. Dadi lek upamane piyambake niku yogane kualan jenengan lek mboten sampean sing golekne pangan sing golekne napa ngoten. Beras kene tuku dhewe. Lah wong beras nek tuku dhewe. Wong dipitik ning atune nggo pitik sedara. Oh, dipitik ora leh didol. Eh, lah wong ngomong. Ya, nggih tangih tapi pinter kok wau kula tari. Lek rabi pilih rondo apa perawan? Jenenge pilih perawan. Ngono ta pinter nek perawan kuwi. Kaya roh barang sek pinuk orang. Ora. Ya kuwi. Ya ngerti apa karo sekolah. Mengis sekolah ya pinter. Heeh. Senang kerja pabrik iki. Iya, kerja pabrik. Ini Surabaya mengi patung. Terus teng mriki niki empun pinten 50 tahun ya. Wah, masa 50 tahun kok. Ora bisa rupa. Biasanya usianya bidang. Ya. Jenengan bidang tahun. Aku sudah sakit. Ya wis. 70 wae kurang. Mosok enten 70. Nyuwun sewu nyoteng-nyoteng ora apa-apa Ibu ya. Sapa ngerti liya din. Lah ya sapa ngerti liya dina ana wong rene, wong calek-calek rene ini ya. Disambung atau dilanjut. Kendatipun kedua orang ibu ini hidup di tempat rumah kediaman seperti ini, namun dalam keseharian ibu ini selalu ceria, penuh canda, dan sebisa mungkin menghapus rasa duka. Seperti apakah kondisi rumah ibu yang hidup bersama dengan anak tirinya ini? Marilah kita masuk. Mboten napa-napa nggih Bu mlebet nggih? Mboten
Nggih, assalamualaikum, kula nuwun. Nah, jadi inilah anak tiri yang ibu asuh sejak kecil hingga sekarang. Jadi bapak ini sampai sekarang itu yang mencari nafkah atau yang memberi makan dan lain sebagainya, memberikan baju itu ibu tadi itu. Selanjutnya rumah ini ya berlantaikan tanah. Sudah biasalah kalau rumah di tempat seperti ini berlantai tanah. Terus di sini ada apa saja ya? Nah, ini adalah kamar tidurnya seperti ini. Nah, kali ini saya masuk ke tempat ini tentunya sudah izin kepada tuannya. Selanjutnya kita menuju ke dapur. Nah, jadi dapurnya seperti ini. Di dapur ini ada ayam-ayam. Jadi peliharaannya itu adalah ayam disertai dengan kurungan. Nah, teman-teman sekalian, di mana saja Anda berada, mungkin pada suatu saat Anda timbul rasa iba dan ingin berperan, atau katakanlah ingin berbagi bunga-bunga sosial, nanti bisa konfirmasi Pak D. Ini ayamnya kelabaan, takut kali ya karena ada orang yang belum dikenal. Yang aneh, ibu itu hidup di tempat ini sudah 50 tahun. Bayangkan ya, 50 tahun hidup di tempat ini. Sedangkan anak tiri sejak kecil hingga sekarang, anak tiri tersebut sudah bapak-bapak, hampir kakek-kakek. Jadi sangat kasihan dan memprihatinkan ibu tadi itu. Terus ibu ini hidup di sini itu tanpa listrik. Nggih, mboten nganggo listrik, Bu, nggih. Nah, jadi ini ruang apa ya? Ruang makan atau ruang gimana? Selanjutnya ini. Nah, ini ayamnya kelabakan karena ada orang yang belum dikenal mungkin. Terus mboten ngangge listrik, terus ngeten iki lek dalu ngangge napa? Lampu ublek nggih. Lampu ublek nggih. Kados napa Bu lampune ublek? Lha niku ning gedhek. Oh, ning gedhek niku. Pundi? Oh, ublike niki. Nah, teman-teman prihatin sekali, sampai lampu teplok atau lampu ublik saja sudah tidak bisa membelikan bahan bakar minyaknya, padahal solar itu 1 liter cuma berapalah ya? Solar mau abang kok makane ngono. Lah nggih, berarti berarti niki ublike niki ketelasan lengong nggih. Boten nonton lengan nih? Boten. Berarti ya petengan nggih? Ya petengan. Oh ya. Ya Allah ya Robi. Teman-teman prihatin sekali ya. Padahal kalau hidup di tempat seperti ini dengan lampu teplok itu, kita itu bisa dikatakan ya sudah minim sekali lah. Lebih parah lagi. Sampai lampu teplok saja tidak bisa membelikan minyak. Langgih. Dia sing sabar nggih Bu nggih. Nggih, sabar tapi ya. Nggih, mugi-mugi Gusti Allah maringi rezeki kirangan dalanipun. Semanten ugi kula sampean dongakne mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Selanjutnya marilah kita mereview rumah yang sebelahnya. Jadi rumah ini mirip-mirip ya kawan-kawan ya. Yang satu terbuat dari bambu, yang satunya pun
juga terbuat dari bambu. Nah, ini rumah ibu yang satunya. Lonwood. Ini bapak erong mulai ya. Tenang nih, teng mriki niki wis enten seketahun ibu ya. Tambah luwes to wong. Luwes seketahun? Nggih. Nggih, lairan mriki ya bu. Bu e sampean? Sampai bu e mboten enten. Nggih, teng mriki. Lah ngeten iki Pak e mbetina mulai jam pira ngeten iki? Mas jam ngene tiyang niku. Nggih jam 4 to. Jam nggon Brambang. Oke, teban Brambang. Nggih. Lah yogane kok yo gak tau anu ya. Lah mergawe lang lan ya setahun pisan. Heeh. Ya ora krasane Mas, omane kene nggone bokem wae. Mas anake mulek ki ya ora krasan. Nang kene ora krasan. Nang omah ya sak nang kene sedilu sore mulai. Nah, teman-teman, mengenai kehidupan ibu yang satu ini ya hampir mirip-mirip dengan ibu yang tadi. Kalau ibu ini ya alhamdulillah masih ada suami bekerja setiap sore langsung nggih, saben sonten nggih. Dan sama-sama rumahnya itu juga berlantai atau beralaskan tanah. Nah, keadaannya ya seperti ini. Selanjutnya mari kita masuk ke dapur, mboten napa-napa nggih? Mboten. Nggih, mboten napa-napa. Nah, tentunya di sini masih menggunakan kayu bakar bila masak. Ini pawonannya. Ini adalah sublupnya atau langsengnya. Terus itu tampahnya. Nah, kali ini Pak D memberanikan diri untuk blusukan masuk. Ini ya sudah izin dengan yang punya rumah. Dengan tujuan agar Anda sekalian tahu yang sebenarnya dari luar hingga dalam. Bahwa kedua rumah atau maksudnya begini ya. Bahwa kedua penghuni rumah yang ada di dalam gerumbul ini ya sudah sepantasnya, sudah selayaknya bila mana menerima semacam apa itu namanya ya, peran uluran bunga-bunga sosial bagi para pemirsa yang melihat konten video YouTube kali ini. Kendatipun sekarang itu sudah menjelang pemilu, banyak sekali para caleg-caleg masuk-masuk ke pelosok perkampungan. Namun sepertinya bila mana perkampungan itu penduduknya sedikit, ya tentunya akan mendapatkan tambahan suara yang sedikit. Namun alangkah lebih mulianya untuk para caleg itu, walaupun di sini hanya ada 4 suara atau 4 apa yang namanya ya, 4 orang, 4 hak pilih. Memang dengan tambahan 4 hak pilih itu kurang berarti lah dalam tambahan suara caleg misalkan itu ya, ini misalkan. Namun yang kita dapatkan bila mana Anda menyempatkan, merelakan datang ke sini, tentunya Anda akan mendapatkan doa restu dan ucapan yang bagus, yang ucapan tersebut bermakna doa. Paham yang dimaksud? Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.